3, 2, 1 Ibu kota Aceh Darussalam, Banda Aceh, kota Serambi Mekah, Negeri Aceh pada abad ke-15 Masih pernah mendapat gelar yang sangat terhormat dari umat Islam Nusantara. Negeri ini dijuluki Serami Mekah, sebuah gelar yang bernuansa keagamaan, keimanan, dan ketakwaan. Alasan mengapa Aceh dijuluki Serami Mekah ialah, pertama, Aceh merupakan daerah yang perdana masuk Islam di Nusantara, tepatnya di kawasan Pantai Timur, Perulak, dan Pasai. Kedua, daerah Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara dengan hadirnya Jami ah Baiturrahman atau Universitas Baiturrahman. Para mahasiswanya pun datang dari berbagai penjuru dunia, yaitu Turki, Palestina, India, Bangladesh, dan Brunei Darussalam. Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam pernah mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Islam di Turki bahwa Kerajaan Aceh adalah pelindung kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Keempat, daerah Aceh pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Muslim Nusantara yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Hindia menghabiskan waktu sampai enam bulan di Bandar Aceh Darussalam. Dan yang terakhir, banyak percamaan antara Aceh saat itu dengan Mekah. Sama-sama Islam, sama-sama bermazhab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, berhiburan Islam dan berhukum dengan hukum Islam. Ibu Kota Sumatera Utara. Medan, Paris van Sumatera. Pada masa lalu, kota Medan dijuluki Paris van Sumatera karena memiliki kasrian dan bentuk bangunan gaya Eropa sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian barat. Medan menjadi pusat perdagangan, industri, dan bisnis yang multikultur sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Ibu kota Sumatera Selatan, Palembang, Bumi Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12, Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Ibu kota Sumatera Barat, Padang, kota tercinta. Maka tak heran jika kota Padang mendapat julukan kota tercinta. Kota tercinta adalah julukan yang diberikan untuk Padang Karena salah satu alasannya adalah keindahan alamnya menarik para wisatawan untuk berkunjung. 4 Ibu kota Bengkulu. Bengkulu, Bumi Raflesia. Selama bertugas di Bengkulu, Thomas Tamfor Raffles menemukan bersama ahli botani bernama Dr. Arnold menemukan bunga raksasa. Bunga tersebut sangat indah dan belum ada wilayah lain yang menemukan bunga ini. Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa di tahun 2023 ini, julukan Pekanbaru yang sebelumnya Pekanbaru Kota Madani dikembalikan lagi ke Pekanbaru Kota Bertua. Lalu apa sih makna dari Kota Bertua? Bertua itu singkatan dari bersih, tertib, usaha bersama, aman, harmonis. Ibu Kota Kepulauan Riau Tanjung Pinang, Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang merupakan kota yang syarat akan sejarah, budaya, dan adat istiadat Melayu. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini terkenal dengan sebutan Gurindam 12 karena di Pulau Penyengat bersemayam Raja Elai Haji yang termasyhur dengan karya sastranya Gurindam 12. Ibu kota Jambi, Jambi, Lancang Kuning. Jambi memiliki julukan sebagai kota bertuah, bumi, Melayu, atau Lancang Kuning, dan memiliki matau, yaitu sepucuk. Jambi sembilan lurah, yang artinya wilayah Jambi dahulu dibagi menjadi sembilan daerah aliran sungai: ibu kota Lampung, Bandar Lampung, kota Kain Tapis. Berdasarkan informasi yang banyak dikenal, terdapat banyak julukan kota Lampung, di antaranya yaitu kota Tapis Berseri. Pantai Mendunia, dan Sai Bumi Ruah Jurai. Kota Tapis Berseri artinya adalah kota yang tertib, iman, sejahtera, patuh, rapih, sehat, indah, dan aman. Sedangkan julukan Pantai Mendunia mengandung makna bahwa pantai yang ada di Lampung tidak kalah indah dengan pantai-pantai lain yang populer di dunia seperti pantai di Bali. Ibu Kota Bangka Belitung Pangkal Pinang, Kota Seribu Senyuman. Pangkal Pinang terdiri dari kata Pangkal dan Pinang. Pangkal memiliki arti pusat, sementara Pinang adalah nama buah dari sebuah pohon yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pembentukan Pangkal Pinang berawal dari adanya perintah Sultan Susuhanan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo kepada Abang Pahang bergelar Tu Menggungdit Menggaladan kepada depati serta batin pengandang dan kepada para krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari pangkal. Perintah tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 September tahun 1757. Sejarahnya, pangkal yang dimaksudkan pada masa itu adalah tempat kedudukan Demang dan Jenang. Itulah kepanjangan pangkal Pinang atau kota yang dikenal dengan julukan Kota Beribu Senyuman. Ternyata namanya berasal dari singkatan.